Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mulisin Mekah. Oke teman-temanku, dimanapun anda berada, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini saya berada di Tanah Suci Mekah ya. Bisa teman-teman lihat di depan kita ini, Masya Allah tabarakallah ya. Ini clock tower Zam-Zam nih teman-teman ya. Assalamualaikum. Depan kita ini, nah, berdoa sesuai keinginan masing-masing ya, agar semuanya terkabul ya. Dan yang mau umroh tahun ini mudah-mudahan secepatnya diperlancar dan diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Seperti ini suasana siang, menunjukkan pukul jam 10:30 waktu Arab Saudi. Yang pernah lewat sini, yang pernah umroh maupun haji, silakan komentar di kolom komentar ya. Ini pembangunan proyek-proyek ya. Ini ada proyek ini sebelah kiri, dibangun terus ya teman-teman. Ini dibangun terus, direnovasi terus biar makin bagus. Ini mungkin mau dibangun hotel ini sebelah kiri ini. Oke, bagi teman-temanku yang baru menemukan channelnya Mulisin Mekah, jangan sungkan-sungkan untuk tekan subscribe-nya, like ya. Selamat bergabung. Dan yang selalu setia menonton video-video saya sampai selesai, mudah-mudahan jadi berkah ya buat kalian, dan mudah-mudahan Allah panggil untuk bisa menjalankan ibadah umroh maupun haji untuk dua tanah suci Mekah dan Madinah, bisa berkunjung ke Madinah juga ya teman-teman. Nah ini hari ini kita jemput ini Uzbekistan ya, jemaah Uzbekistan. Nah, depan itu clock tower jam-jam ya. Oke, berhubung ini karena sudah datang, saya turun ya, kita shot dari bawah. Hari ini istiqbal untuk kepulangan jamaah umroh ini ya, dari negara Uzbekistan, penjemputan dari hotel. Ini nggak jauh dari Masjidil Haram ya. Ini nanti kita antarkan ke Airport Jeddah. Ya, ini jamaah umroh dari negara Uzbekistan ya teman-teman. Ini pas tanjakan ini. Alhamdulillah, armada kita Husain Muhammad Jazi sudah kinclong, kinis-kinis dan siap menjalankan aktivitasnya ini. Selalu bersih dan tampil beda itu ya, selalu bersih terus, wangi ya. Nah, ini jamaah umroh nih dari Uzbekistan ini. Sudah mau meninggalkan tanah suci Mekah ya, untuk pulang ke negaranya Uzbekistan. Nah, seperti ini suasana siang di tanah suci Mekah. Seperti ini
ini aktivitas saya sebagai driver untuk mengantarkan tamu-tamu Allah ya, untuk umroh maupun haji. Uzbekistan. Pulang ke negaranya Uzbekistan. Barang bawaannya ini banyak sekali ya. Ini isinya apa ini? Isinya nggak tahu, oleh-oleh pastinya ini. Oleh-oleh ya, berupa aksesoris, sajadah yang nggak tahu, cemilan yang nggak tahu ini. Banyak sekali ini. Ekstibel kepulangan ya, kepulangan ke negaranya. Dan hari ini saya mengantarkan jemaah umroh dari negara Uzbekistan ke Bandara Jeddah. Nah, suasana dalam nih hotelnya juga lumayan bagus ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan di depan ini Masjid Al Tabarakallah ya. Ini clock tower jam-jam. Dan di sana itu, di depan sana itu pembangunan proyek ya, mau dibangun hotel itu. Nanti ini gunung-gunung ini bisa lama-lama, lambat tahun bisa hilang ini, bongkar buat hotel-hotel. Hotelnya sangat besar sekali ya. Berapa ini per malam ini? Kayaknya dekat banget ya teman-teman. Kalau nginep di hotel yang depan ini, kita di paling atas, kamar paling atas, lihat itu clock tower jam-jam, gede banget ya, kelihatan deket banget. Kalau pas di hotel di paling atas sana, sholat menghadap ke clock tower jam-jam itu, Masya Allah, terberat Allah ya. Buat teman-teman, silakan berdoa di depan clock tower ini ya, jam-jam, agar niatnya terkabul ya. Walaupun cuman lewat video, tapi pasti Allah mengabulkan ya niatan kalian untuk berkunjung ke Tanah Suci Mekah. Oke, terima kasih buat teman-temanku. Terima kasih banyak ya, selalu setia menonton video-video saya sampai akhir. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya doakan
dari tanah suci Mekah, agar teman-teman bisa dipanggil Allah untuk menjalankan ibadah umroh maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, video hari ini saya akhiri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan sungkan untuk di-share ke seluruh media sosial kalian punya ya, biar teman-teman tahu seperti ini suasana siang di Tanah Suci Mekah. Hari ini alhamdulillah saya mengantarkan jamaah umroh, tamu-tamu Allah ini dari negara Uzbekistan. Ini kepulangan ya, dari hotel menuju ke Jeddah Airport King Abdul Aziz. Terima kasih, sekian dari saya. Salam keluarga, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.